Dan tadi kita membahas Haruka udah lama gak bertemu sama keluarganya di Jepang. Sekarang, Ricis. Kenapa Ricis? Punya vlog sama orang-orang yang udah lama gak aku temuin. Siapa tuh? Ada siapa tuh vlognya. Ini dia. Sekarang udah saatnya aku nyamperin kira-kira guru-guru aku masih ingat apa gak sama aku. Tuh. Ke ruangan yang mana? Aku gak tau. Nah, sekolahnya mana? Sekolahku yang mana? Bukan. Sekolahku yang mana ya? Tanya dulu, Pak. Sekolahku di mana ya? Lewat mana? Oh, bisa. Lewat sini. Halo. Kantor guru di mana ya? Di bawah. Yang lantai 3. Hai. Ya. Semangat ya sekolahnya ya. Aku udah tekan demi apa? Halo. Enggak kenal kan? Sama sih enggak kenal. Nanti ibu bebas beberin semuanya yang udah pernah aku perbuat selama ini. Silakan dibeber-beberkan. Oke, saya dulu sebelum saya pergi. Oh ya. Cantik tapi. Amin. Tapi kan cantik kan begini kan, Bu. Iya, lebih cantik kayak gini. Ya. Mantap, insyaallah. Apalagi, Bu? Matematika, waduh. Untuk matematika? Zero. Ya namanya juga kan setiap orang kan punya kepintaran masing-masing ya, walaupun enggak ada sama sekali. Ibu sekarang contohin lu marah-marahnya gimana pas kemarin aku enggak bisa. Ya, kerjaanmu ngapain sih di rumah? Ke PR enggak ngerjain. Ngerjain caranya aja enggak bisa pakai caranya. Ngapain aja coba di rumah kalau enggak bisa tanya sama saya. Tanya sama saya. Aduh, Ibu galak banget rasanya. Belajar bahasa, belajar agama. Bagus ya kalau belajar agama dengan saya. Tapi hebat, sabar, ngajarin saya. Walaupun ya gak bagus-bagus amat. Tapi gimana? Bagus kok kalau ngajinya. Gimana aku dulu? Ini sebenarnya Bu Tere ya yang paling banyak ya. Iya sih. Bu Kaloria. Wih, amanya Miss. Gila bahasa Inggris tuh aku. Caranya gimana dulu nih? Enak aja. Tapi aku sama Miss Tera itu nilainya bagus. Iya, bagus. Karena lobiannya pintar. Bu, aku gimana Bu waktu belajar IPS, Bu? Kalau belajar IPS, karena dulu kelas marketing ya. Iya, aku marketing. Kelasnya ramai. Tapi mereka satu kelas ya. Lumayan banyak bicara. Aku udah bawel dari dulu ternyata. IPS bagus ya, Bu? Mantap. Nah, ini dia. Jangan nambah lagi ya, Bu ya. Kabarnya di sekolah ini Bu Senja paling princess, paling cantik, primadona. Iya. Rambutnya gitu. Iya, dulu saingan banget. Ikatannya sama setengah rambut. Rambutnya dikedepanin, baju ketat banget. Sekarang gantian aku yang komenin. Bu Senja, Bu Jar, semua-muanya. Terus Bu siapa lagi? Miss Yeni, Bu Leni, Bu Srima. Icis, sayang. Sekarang gimana kalau kita ajak Haruka dan juga Bang Opi untuk kepo dance? Betul, karena masih pagi kita harus banyak bergerak. Betul, abis betul. Makan kan betul. Harus olahraga supaya sehat. Capek. Enak banget kerja. Makan gerak.
Kan udah dibayar. Masa capek. Kalau gitu langsung aja, Kang Ical. Gerak, harus lebih semangat kan. Sehat. Gimana enggak gerak? Ayo. Pinggang gua udah melintir. Enggak gerak aja. Silakan setuju ya. Oh iya, oke. Setuju. Iya. Setuju dong. Oke, Kang Ical. Silakan duduk lagi ya, Ruka, Mbak Opi. Iya, iya. Udah olahraga. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Bang Opi sampai kapan sih mau jadi komedian? Iya, selama Bang Opi masih sehat, Bang Opi terus masih berkomedi. Ya. Insya Allah doain biar sehat. Ya. Kalau Haruka sendiri, gak ada rencana untuk balik berkarir ke Jepang? Belum ada sih. Oke, baik. Karena aku lebih terkenal di sini. Oh! Terima kasih Haruka. Dimanapun kita berdiri, semoga tetap selalu menebarkan kebaikan dan membuat orang terhibur pastinya. Ya harus dong, okay. Ricis. Jangan lupa untuk selalu punya mindset yang positif terus. Amin. Betul sekali, lakukan dengan ikhlas, dengan hati yang terbuka tentunya. Kalau gitu, jangan lupa untuk follow Instagram kita @kepontrans7. Betul, nonton kita hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Trans7 Kepoi. Kepo-kepo yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Opi. Ya. Pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton koboi beli karcis tahu-tahu kehabisan jaga gengsi terpaksa beli catu. Don't go.